hi. Halo. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Marki Chat episode kedua. Mari kita ngebacot. Dan hari ini aku akan mengajak kalian ngobrol-ngobrol sambil aku akan unboxing beberapa kado ulang tahun dari teman-teman Marka semua. Kado ulang tahun yang kali ini itu adalah batch yang kedua, karena batch yang kali ini dikasih sama teman-teman Markas waktu kita buka bersama beberapa minggu yang lalu di mana kita nggak tahu. Udah lupa. Yang pertama itu dikasih waktu aku masih ada di karantina, dan itu udah aku masukin ke Instagram juga. Sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah capek-capek menyiapkan hadiah supaya aku bisa merayakan ulang tahunku dengan gembira. Semoga rezeki yang sudah kalian bagikan ke aku bisa berbalik lagi kepada kalian. Nah, tidak berlama-lama lagi. Kedengeran gak sih? Jadi aku akan membuka kado satu persatu, mulai dari yang paling atas. Jadi ini aku tidak memilih berdasarkan urutan apapun, jadi ini berdasarkan yang paling atas yang ada di sini gitu. Ini dia unboxing kado dari Markas. Hadiah yang pertama, kita ambil dari yang paling atas. Hati-hati buka kadonya, Mike Magic. Sudah tahu ini dari siapa, teman-teman bisa lihat. Halida Hairunisa, Fremantle Media Producer. Jadi ini teh Lida yang sering aku munculkan di Instagramku dan sering aku isengi. Halo Telida. Selamat ulang tahun Mark Natama Saragi. Kita buka ya. Dengan perkakas kita. Gimana sih cara membuka dengan baik dan benar? Seru deh. Membuka kado. Ini pasti dia mengambil kardusnya dari Storage FM. Adegan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Ngapain sih gue pakai pisau orang ujung-ujungnya gorobek juga ya? Gue bingung deh. Ini dia. Masuk aja. Ganggu aja, gak apa-apa. Kita baca dulu suratnya. Dear Tamaku. Usia 20, kepala 2 yang menuju ke Arifan. Si apa sih? Iya apaan sih teh? Pokoknya selamat ulang tahun. Berkah di usia... Berkah... Sumpah gak bisa baca. Berkah... Oh gitu. Berkah di usia-usianya, sehat, bahagia, sukses selalu. Semoga tahun ini jadi kado yang paling berarti. Ditunggu di Bandung ya. Semoga kadonya juga berguna buat syuting VT. Hahaha, maafin gak sempat beli kartu ucapan soalnya gak boleh ke mall. Yeah. Makasih teteh. Markas legendaris, keren. Dari Lida legendaris. Jadi dia memberikan aku seonggok baju. Keren! Muat nggak ya? Muat nggak sih, guys? Muat nggak? Keren. Makasih, Telida. Ini dia tadi kado pertama. Okay, next, kado kedua. Ini tuh udah lama banget. Ini jadi aku terima tuh pas aku mau pulang karantina sebenarnya. Jadi dia nggak ikutan barengan kado-kado yang lain. Dibuka. Gimana sih ini caranya? Bisa nggak dia terbuka sendiri? Keluar, Tama, pakai pisaunya. Hah? Pakai pisau tuh keluar, bukan ke dalam. Emang iya ya? Nggak usah di-cut ya, biar orang tahu kalau Sofyan sering marah-marahin gue. Sof, lebih gampang metode gue tadi nih, liat. Oh. Tapi bahaya. Nggak. Ini bisa nggak didorong masuk? Gimana sih ini caranya? Bisa memberikan gue ruang. Udah. Udah gagal deh ini. Dari siapa dulu? Pengirim. Christy Regi. Nama penerima tim Indonesian Idol untuk Magna Tama. Pesanan hampers custom, snowball, proyektor custom plus baterai, bucket mini, dan kartu ucapan. Terima kasih Christy Regi. Kita buka ya. Oh, Pinky. Nice. Pinky boy. Kayak bule-bule gitu gak sih, buka kado ada pitanya. Chandra. Hah? Tuh kan, pemarah Sofyan tuh. Tuh, nih keluar. Sesuai kemauan lu kan. Hah? Ini karena tipis. Bisa gak? If you can dream it, you can do it. Keren. Jadi ini isinya adalah airbag cell phone bracket.
Pop socket, pop socket. Oh, terus ada stiker nama. Keren. Aku tempel nanti di muka Sofyan. Sofyan. Terus ada, ini apa sih? Hiasan ya mungkin ya. Terus ada, oh ini kartu ucapannya. Dear Mark Natama, happy birthday untuk satu-satunya finalis cowok yang selalu bikin aku teriak tiap nonton Idol. May your lucky stars continue to shine and make all of your dreams come true. Semoga studi dan karirnya sukses dan tetap selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Makasih sudah berjuang di Idol sampai titik ini. Banyak selamat karena sudah sampai di Grand Final. Semoga karirmu di industri musik akan terus berkembang dan disukai semua orang. Amin. Aku tahu perjuanganmu sampai di titik ini tidak mudah dan banyak yang harus dikorbankan. Betul. Tetap semangat untuk Markas dan semua orang yang sayang sama Mark karena kita bakalan support kamu terus. Maaf ya, hanya ini yang bisa aku berikan. Kuharap kamu suka ya. Semoga selalu ingat sama aku dan semoga kita bisa bertemu ya suatu saat. Jesus bless you Tama. Dari pengagummu yang selalu berharap di notice kamu. @christy.rt Manado. Oh, orang Manado dia. Kenapa sih? Orang di rumah ini belum terbiasa dengan aku. Ya. Hah, gimana? Dia nyala, guys. Dari berbulan-bulan lalu. Jadi gimana sih ini? Tunggu, kita harus mengetahui cara pemakaiannya. Keren. Ada tulisannya juga di belakang. Enggak, cuman ini tuh apa? Gitu loh. Ini tuh seharusnya muter kan? Yang buat di kamar di dinding kan? Kok enggak? Apa ini kesini? Enggak ya? Enggak sih. Ini tapi ada colokannya. Tapi enggak ada kabelnya. Tunggu. Ah, Christy RT kamu ditipu sama penjualnya. Masih nyalanya cuma segini? Enggak sih. Tapi terima kasih, aku akan mencoba untuk memperbaikinya. Terima kasih, ini juga lucu, keren. Aku akan pajang di kamarku. Oke, selanjutnya. Ada dari... Wow. Kita buka dulu kartu ucapannya. Teruntuk kesayanganku Mark Natama Saragi. Au, hai Tama, congrats ya udah berhasil jadi runner up. Puji Tuhan, kamu harus bangga dan bersyukur karena banyak orang yang mau berada di titik kamu saat ini. Jaga kesehatan dan jaga pikiranmu ya. Bener banget, jaga pikiran. Stop overthinking. Banyak orang yang sayang sama kamu, semoga kamu suka kado dari aku ya. Si. Filosofi kado ini melambangkan seorang Tama yang kuat. God bless you Tama, love you. From Grace. Keren, Marvel Spider-Man. Kita pakai aja. Pokoknya semua yang bisa dipakai, aku akan pakai selama video ini berlangsung. Makasih Lovely Gracela. Jadi Gracela ini kemarin sempat datang ke bukbernya Markas. Terus dia ngobrol banyak sama teman-temanku di Bandung. Salah satu dari teman kampusku ada yang suka sama dia. Kalian mau tahu siapa? Ini gambarnya. Dia yang suka sama Gracela. Terus ada makanan Astor. Ini Astor. Ini makanan yang paling aku suka di karantina juga. Kenapa mereka bisa tahu? Terima kasih Gracela. Kado selanjutnya. Wow, mereka tahu aku suka memakai topi. Tapi ini dari siapa ya tapi? Siapapun kamu, tidak ada kartu ucapannya atau namanya. Terima kasih banyak atas topinya. Terima kasih. Terima kasih H dan M. Next. Tahu enggak sih? Kenapa mereka semua tahu aku sering pakai topi? Terima kasih. Tapi enggak ada kartu ucapannya. Oh, ada. Yang paling penting itu ini sebenarnya. Untuk Mark Natama. Ini kayak dia masih SMP karena dia masih memiliki buku jenis ini. Ini antara Kiki, Bos atau enggak Sinar Dunia. Tuh, Bos. Bener. Aku sebagai pelajar sejati. Hai Mark Natama Saragi, congratulations Mark sudah menjadi juara 2 runner up Indonesian Idol 2021. Semoga ini menjadi awal karir kamu yang cemerlang, secemerlang masa depan kita. Sukses terus Mark, karirnya ditunggu single barunya, tetap rendah hati, Pangeran. Mungkin maksudnya Pangeran ya, Pangeran Markas. Semoga Mark suka ya sama topinya, jangan lupa dipakai Mark. Ikho Van J Mark Natama. Artinya apa tuh? Boleh gak kita search? Dari Diana 2. Nah, ini kita gak tahu 29 apa 21. Translate ya. From the tech language. Ik Ho Van J. Oh, aku cinta kamu. Ik Ho Van J, Mark Natama. Aku cinta kamu. Aku juga cinta teman-teman Markas. Dari @Diana 29. Topinya keren. Sempit gak sih?
Sempit Diana. Ini udah paling tuh. Ini udah maksimal. Terima kasih Diana. Keren enggak sih? Fashion 2021. Mark. Selanjutnya. Kayaknya dia beli barengan deh sama yang tadi. Nah, aku suka kalau ini tuh ada kartu ucapan. Yang tadi aku juga suka, cuman aku jadi enggak bisa berterima kasih sama orangnya karena enggak ada kartu ucapannya, guys. Hai Mark Natama, aku Prima. Salam kenal ya. Udah ngikutin Tama dari zaman audisi Idol dan bangga banget bisa lihat Tama sampai di titik ini. Semangat terus ya Tam, jangan overthinking terus. Semua orang pesannya itu ya pasti. Aku menantikan karya-karyamu. Kalau ada haters atau yang enggak suka jangan didengerin ya. Fokus ke orang yang sayang sama kamu aja. Terima kasih telah menjadi mood boosterku selama ini dengan lihat video atau foto kamu dimanapun itu. Terima kasih telah berjuang banyak saat di Idol dan selalu berhasil menyanyikan lagu yang sangat indah dan enak banget untuk didengerin berkali-kali. Terima kasih. Semoga lancar terus kuliahnya, lancar terus karirnya, dan selalu sehat buat Tama dan sekeluarga. Senang sekali akhirnya aku bisa ketemu Tama langsung. With love, Prima Utami. Pokoknya ya, anak-anak markas yang sering ngeramein itu ada Kejora Latisha, Prima Utami, Bendahara Markas, Markas Bandung, Mama Bogor, Ifhan, Hesmita Yunik, Kacaca Sagala. Keren deh. Aku sekarang sudah mulai ingat. Aku mendapatkan seonggok kaos berukuran M bermerek Chole. Keren, aku memang gak punya banyak baju merah. Zaman dulu tuh aku di Idol ya guys, kekurangan baju merah. Karena kan ada built-in buat beberapa produk dan mereka semua minta baju merah. Jadi aku selalu kesusahan kalau aku terpilih untuk menjadi seorang model built-in. Tapi terima kasih, aku akan pakai lagi kalau nanti ada iklan yang memanggil dan butuh baju warna merah. Selanjutnya, ini ada seonggok surat. Jadi ini dari Nesya, kemarin waktu kita bukber dia kasih aku molen dari Bandung dan sudah dimakan, sudah lenyap. Tapi aku mau bacain suratnya buat kalian. Ini. Tama, ini molen jauh-jauh dibawa dari kota Kembang. Kota Kembang adalah Bandung. Dimakan ya Tam, si. Semoga suka, selamat menikmati. Terima kasih Nesya, itu sudah habis sekejap karena dimakan aku dan teman-teman kampusku yang saat itu sedang menginap. Ini ada kado terakhir dari teman-teman markas, tidak ada nama pengirimnya. Ini dia. To Mark Natama from at Reni Suwistia. Tama bajunya dipakai ya, jangan dibuat lampu. Si. Semoga tetap bikin kamu happy. Meski harganya gak seberapa aja teman-teman. Hadiah itu jangan dilihat dari harga, tapi dilihat dari orang yang sudah memberi. Penting ikhlas. Halo Tama, selamat atas pencapaiannya jadi runner up. Kenapa semua anak, bentar. Semua anak markas itu tulisannya bagus-bagus guys. Aku jadi merasa tersaingi. Gak ada tulisannya yang jelek, satu kali pun. Ini. Keren deh anak-anak markas ini. Kecuali Teh Lida ya, kalau Teh Lida kan memang udah faktor umur ya guys. Tuh. Semuanya bagus. Kayak jelas gitu, terbaca gitu. Keren. Keren, mantap. Berarti kalian pasti pinter deh di sekolahnya. Pasti dulu kalian bahasa Indonesia SD, kalian tulisan sambungnya bagus ya. Ini ada sepucuk bunga yang harus kita copot. Nih, sob. Gua kasih ke lu. Makasih. Iya, supaya lu gak marah-marah mulu sama gua. At Reni Sutisya. XL. Dia menyindir aku deh. Badannya sudah mulai menggemuk. Terima kasih Reni. A new gun Greenlight, keren. Greenlight ini kayak produk Bandung deh, produk lokal. Gimana? Nice, fashion, style. 2021 men style. T-shirt white. Terima kasih Reni. Akan aku pakai. Bisa enggak ini kita potong? Nih. Nah, terima kasih teman-teman atas semua kadonya. Tadi sudah aku buka. Aku sangat senang. Jadi ini kado sudah menjamur 2 minggu di rumahku dari kita. Dari kita bukber kemarin. Aku sengaja tidak membuka dulu supaya aku surprise. Karena di kan ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas hadiah yang telah diberikan. Sungguh membuat aku senang hati. Dari kita kemarin bukber bareng, aku sengaja belum membuka karena aku pengen bikin ini satu episode khusus di Market Chat. Mari kita ngebacok. Aku sekali lagi mau bilang terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu kemarin ikut bukber dan meluangkan sedikit dari rezeki kalian untuk memberikan aku hadiah. Sebenarnya aku membaca surat ini aja. Sebenarnya kalau kalian kasih surat ini aja tanpa barang-barang, aku udah seneng banget. Aku tambah seneng dikasih ini. Surat-surat ini tuh dari surat-surat yang dulu zaman aku ulang tahun masih di hotel karantina, udah aku simpen semuanya. Jadi ini akan aku satuin sama surat-surat yang ada di atas. Aku berharap teman-teman semua sehat yang sudah memberikan ini dan
rezekinya dikembalikan sama Tuhan yang ada di atas gitu. Sampai jumpa di episode Market Shot berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Kalian pengen aku ngomongin apa lagi di episode Market Shot selanjutnya. Dan share video ini supaya semakin banyak orang yang bisa mengetahui YouTube channel yang sedang berkembang dan bertumbuh ini. Salam damai, salam sehat, salam olahraga, selamat sukses. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Majas yang gaya bahasanya membandingkan satu benda tertentu dengan benda yang lain mempunyai sifat sama. Apa nama majasnya? Ah! Bisa nggak minta bantuan? Enggak, aku nggak minta bantuan. Aku lengah sedikit ya. Ini konten yang membuat gestarnya terlihat bodoh.